Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu Guru MAN 21 Jakarta khususnya juga teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk mempelajari bagaimana mendownload hasil pekerjaan siswa yang telah melaksanakan atau yang sudah selesai mengerjakan soal-soal yang diberikan di sistem ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba masuk menggunakan kelas 10 agama. Pertama, Bapak dan Ibu masuk dulu ke kelas 10 agama, yaitu yang berada di alamat satuagama.kenomio.com. Nah, setelah dimasuk, tampilannya adalah seperti ini. Kemudian kita login menggunakan password yang sudah diberikan oleh proktor tentunya. Nah, kita akan masukkan username dan passwordnya. Kita masukkan guru21 dan passwordnya kita masukkan, kemudian login. Baik, nah setelah masuk di admin guru, nanti Bapak dan Ibu cukup atau melihat atau download nilai yang kita butuhkan saja. Jadi misalkan kita butuh nilainya SKI dan sebagainya, ya berarti nanti tinggal download hasil SKI saja seperti itu. Nah, langkah selanjutnya adalah dari sini kita masuk ke menu kursus di sini. Nah, kemudian masuk ke teacher. Nah, di sini ada latihan PAT. Nah, jadi ini adalah kursus latihan PAT yang akan kita ambil. Nah, selanjutnya ini adalah soal-soal atau kuis yang ada di kursus latihan PAT ini. Nah, jadi nanti setelah siswa selesai mengerjakan tugas atau soal-soal yang ada di sini dari tanggal Senin dan seterusnya sampai yang terakhir, tinggal kita download. Nah, downloadnya kemana? Tinggal kita lihat grade-nya di sini, Bapak dan Ibu. Ini klik grade-nya. Nah, setelah grade-nya muncul, nah kemudian ini adalah nama-nama siswa kelas 10 agama, dan di sini nilainya ternyata masih kosong karena emang siswanya belum mengerjakan seperti itu, Bapak dan Ibu. Nah, nanti kalau sudah kita masuk ke menu ekspor. Dari menu ekspor kemudian kita pilih Excel spreadsheet. Nah, kita pilih ini dulu. Mungkin kalau menggunakan Excel spreadsheet ini Bapak dan Ibu sudah familiar. Nah, kemudian tinggal ambil atau berikan tanda checklist pada bidang studi yang akan kita download nilainya. Misalkan ini atau mungkin semuanya. Nah, kalau SKI yang akan kita download, berarti tinggal kita pilih SKI. Kemudian setelah itu di bawah ada menu download. Klik downloadnya. Tunggu beberapa saat, nanti akan masuk. Sudah terdownload seperti ini, jadi tinggal kita buka. Sebagai contoh, nah, dia akan terbuka seperti ini. Nah, oke, seperti yang tadi disebutkan bahwa nilainya ternyata masih kosong karena emang siswanya belum mengerjakan di sini. Nah, untuk selanjutnya, apabila kita mau download yang lain, misalkan hadis, SKI-nya sudah selesai, atau mau di-download kembali juga silakan, kemudian klik tombol. Nanti akan masuk kembali ke sini. Tinggal kita buka lagi, kita lihat. Nah, ini adalah untuk pelajaran hadis. Nah, lihat dari sininya, ini sudah ada hadis. Tadi ini SKI seperti ini.
mungkin demikian langkah-langkahnya. Bapak dan Ibu silakan untuk mencoba, atau sahabat-sahabat sekalian yang ingin mencoba menggunakan genomio.com ini adalah salah satu learning management system menggunakan Moodle. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa setelah selesai di logout seperti ini. Oke.